Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ongku Zaini akan membentangkan satu kajian yang bertajuk kebolehgunaan modul Smart Drawing Based on Augmented Reality bagi mata pelajaran Reka Cipta Tingkatan 4 untuk topik lukisan kerja di sekolah menengah harian. Sebagai permulaan, topik lukisan kerja mengandungi tahap penguasaan yang berperingkat iaitu mudah, sederhana dan susah dengan konsep yang abstrak serta memerlukan pendekatan yang berbeza pada proses PDPC untuk membentuk pemahaman serta pengetahuan murid. Modul Smart Drawing AR ataupun dikenali sebagai Smart AR merupakan projek yang dikhususkan buat murid Reka Cipta Tingkatan 4 yang mengalami masalah imajinasi dan visualisasi iaitu tidak dapat membayangkan secara jelas reka bentuk sesebuah objek. Modul pembelajaran ini akan menggunakan pembelajaran interaktif seperti penggunaan slide berwarna, audio, video dan reka bentuk 3D objek untuk penerangan. Penyelidik telah membangunkan modul ini dengan menggunakan modul ADDIE. Kajian ini juga menggunakan persampelan bertujuan untuk melihat pakar iaitu sebagai guru serta responden iaitu sebagai murid terhadap modul yang digunakan bagi memudahkan proses PDPC berlangsung. Sampel kajian terdiri daripada 3 orang guru pakar yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, reka cipta dan 24 orang murid sekolah menengah harian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah protokol temubual separa berstruktur dan borang soal selidik menggunakan 5 skala Likert. Data diperoleh dan dianalisis dengan panduan perisian komputer melalui SPSS. Statistik yang digunakan ialah statistik deskriptif yang melibatkan nilai frekuensi, peratusan, mean dan sisihan PIY. Merujuk kepada dapatan kajian yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa model ini dapat membantu melancarkan proses PDPC. Sebagai pengenalan, dunia kini bergerak ke arah teknologi dan pendigitalan yang memberi kesan besar kepada sektor pendidikan. Pendidikan perlu seiring dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. PAK 21 yang diperkenalkan oleh KPM menekankan elemen komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kreatif serta nilai murni dalam pembelajaran. Dalam pada itu, majoriti masyarakat lebih memilih pembelajaran visual berbanding audio dan kinestetik selari dengan perkembangan teknologi masa kini. Dalam konteks pendidikan pula, lukisan kerja sering digunakan dalam bidang kejuruteraan untuk menerangkan komponen secara visual. Ini menjadi sebahagian daripada silibus pendidikan STEM dan TVET di sekolah bagi membantu murid bersedia menghadapi persaingan global. Melalui penerangan pengkaji, topik lukisan kerja memerlukan murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis, terutama dalam menghasilkan nakaran 2D dan 3D. Ini menyebabkan sebilangan murid menghadapi kesukaran untuk memahami konsep 2D dan 3D serta kurang minat terhadap subjek ini. Oleh itu, kami telah membangunkan modul Smart Drawing AR untuk menangani isu berkenaan. Dalam kajian ini, terdapat 3 objektif yang ditekankan dalam menghasilkan modul Smart AR, antaranya mengenal pasti keperluan modul, seterusnya membangunkan modul dan akhir sekali adalah menilai tahap kebolehgunaan modul. Dalam kajian ini juga, kaedah modul ADDIE digunakan dengan menerapkan 5 fasa kajian. Secara ringkasnya, fasa 1 akan mengenal pasti masalah dan penyelesaian masalah dan menyediakan garis panduan untuk membangunkan modul. Fasa kedua akan membuat lakaran modul dengan menitik beratkan 4 elemen utama. Fasa ketiga akan membangunkan modul dengan menggunakan aplikasi khusus. Fasa keempat akan menguji kebolehgunaan modul Smart AR dan fasa kelima akan membuat penilaian berdasarkan pihak guru dan murid. Fasa pertama adalah analisis yang mana pengkaji membuat ketinjauan awal di sekolah dengan melihat keperluan murid tingkatan 4 yang mempelajari subtopik lukisan kerja. Daripada tinjauan awal menyatakan terdapat beberapa masalah yang dihadapi murid, antaranya masalah imajinasi, tidak dapat membezakan pandangan lukisan, kurang minat dengan subtopik lukisan kerja dan kurangnya peralatan dalam membuat latihan. Analisis kajian terdahulu juga dijadikan sebagai panduan untuk kajian ini. Fasa kedua adalah reka bentuk, yang itu adalah pengkaji dapat mereka bentuk BBM dengan melihat bahasa, pedagogi, kurikulum dan reka bentuk. Fasa ketiga adalah pembangunan, yang mana penggunaan aplikasi tertentu digunakan untuk menghasilkan modul. Setiap aplikasi mempunyai peralatan tersendiri yang berkaitan antara satu sama lain. Seperti Adobe Illustrator yang berfokus kepada menghasilkan elemen 2D dan lukisan, Blender yang berfokus kepada menghasilkan model 3D, Vuforia yang berfokus kepada tapak objek apabila diimbas, Unity yang menggabungkan objek 3D dan tapak objek seterusnya menghasilkan aplikasi, dan Microsoft PowerPoint yang berfokus untuk menghasilkan modul lengkap.
Pada fasa seterusnya adalah pelaksanaan yang mana penggunaan modul akan digunakan oleh pihak guru dan murid untuk melihat kebolehgunaan modul semasa PDPC berlangsung. Setelah penggunaan aplikasi tersebut, pihak guru akan ditemubual dan pihak murid akan diberi soal selidik. Fasa terakhir adalah penilaian yang mana hasil temubual secara berstruktur terhadap 3 pakar guru menunjukkan bahawa modul Smart AR ini dapat membantu melancarkan proses PDPC. Dapatan kajian daripada responden pula mendapati bahawa murid amat bersetuju dengan modul yang dibangunkan. Secara kesimpulan, teknologi AR dapat meningkatkan proses PDPC, yang mana AR masih lagi baru dan belum banyak digunakan serta diterapkan di dalam pendidikan khususnya sekolah-sekolah di Malaysia. Keperluan modul Smart AR di dunia pendidikan dapat meningkatkan lagi mutu pendidikan dan meluaskan lagi perspektif seseorang murid itu untuk menerokai dunia digital yang bersifat ilmiah. Intinya, modul Smart AR yang dibangunkan oleh pengkaji mendapat reaksi positif terhadap perspektif guru dan murid apabila menggunakan modul ini di dalam kelas. Sekian, terima kasih.